Assalamualaikum teman-teman. Hai guys, jadi kembali lagi bersama aku. Jadi teman-teman, kali ini aku bakal bikin video tentang cara membuat homemade squishy ya. Walaupun janjiku udah lama itu, tapi baru kesampaian. Soalnya aku tuh emang bener-bener sibuk untuk sekolah SP. Jadi so maaf banget, oke? Okay? Jadi langsung aja kita buat ya. Okay, bahan yang pertama adalah ini, spons cuci piring. Terus ada solasi. Nah, solasi ini kalian bisa pakai solasi ataupun double tip. Karena aku adanya solasi, jadi pakai solasi aja, okay? Terus selanjutnya tuh ini, yang pastinya kalian butuh banget 4 buat bikin squishy-nya. Jadi ini guys, aku beli yang taro, okay? Ini isinya udah aku taruh sini. Jadi langsung aja kita mulai, oke? Okay? Jadi di sini kita keluarin sponsnya dulu. Nah, ini kan kalau kalian beli kayak gini guys, tapi usahakan kaliannya kayak giniin, oke? Okay? Jadi ininya tuh dipisah guys, soalnya kalau ini dibuat jadi squishy tuh susah, gak bisa, oke? Okay? Nah terus kalian buka ininya. Ini aku gak terlalu rapi guys, maaf banget ya, karena emang aku gak terlalu bisa buat buka kayak gini. Jadi kan, nah kita cobain masuk ya, cobain masuk. Nah, udah, ini simple banget parah guys, nih. Udah kan, abis itu kita ambil solasinya. Bentar ya, kalau udah nanti kita ini kayak dirapiin aja gitu guys, sampai bener-bener rapi ya. Gini simple banget tuh. Tuh. Coba kita squish ya. Ini enggak kelihatan soalnya ini tuh tipis, guys nih. Jadi kalau tipis tuh enggak kelihatan slow-nya. Tuh. Slow rising. Kita coba squish super slow ya, gitulah. Ini kurang berhasil karena aku salah, seharusnya aku pilihnya bukan tenggo, seharusnya itu yang gede gedut kayak gini, soalnya ini tuh isinya gede gitu loh, jadi bisa muat spons banyak. Aku saranin buat kalian, kalian tuh belinya yang agak besaran dikit. Ya ampun. Jadi ya udah ya guys, segitu aja video aku hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen dan juga di-share. Bye bye. Assalamualaikum.